Pencemaran merupakan penambahan zat atau bentuk energi, misalnya panas, suara, radioaktif, terhadap lingkungan di tingkat yang lebih cepat dibandingkan kemampuan alam untuk menguraikannya melalui dispersi, penghancuran, daur ulang, atau penyimpanan dalam bentuk yang tidak berbahaya. Jogjaku tak seperti yang dulu. Kesan ramah memang masih sama, tetapi nyaman, apakah masih seutuhnya terasa? Jogjaku hampir menyaingi padatnya ibu kota, teramat riuh dengan jalan yang hampir tak bercerah. Lalu lana kendaraan itu sudah biasa rasanya. Lantas alam, apakah ia baik-baik saja? Tidak, sebab kendaraan-kendaraan itu membawa polutan yang merupakan sumber dari pencemaran udara. Diakibatkan oleh peradangan paru-paru karena menghirup udara yang tercemar. Tandanya seperti sesak nafas, suara berderak saat menghembuskan nafas, batuk kering, dan menyempitnya otot dada. ISPA menyebabkan seseorang tidak bisa bernafas dengan baik. Penyakit ini menular pada orang yang mempunyai kekebalan tubuh yang rendah. You make me feel special. Paru-paru basah atau pneumonia diakibatkan oleh infeksi, sehingga timbul inflamasi pada satu atau kedua kantong paru-paru. Biasanya terjadi pembengkakan paru-paru yang berisi cairan. Pemanasan global terjadi karena gas karbon monoksida dari kendaraan bermotor yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia serta dapat menyebabkan efek rumah kaca. Meskipun tanaman mampu mengurangi polusi udara, namun kesehatan tanaman juga bisa terganggu karena polusi udara. Jadi, keduanya saling mempengaruhi. Tanaman yang tumbuh di daerah dengan cemaran lingkungan tinggi akan mudah terkena penyakit. Beberapa penyakit yang mudah menyerang tanaman pada daerah berpolusi adalah klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Coba kita lihat sekeliling sungai ini. Apakah ini yang disebut sungai? Lalu, apa bedanya dengan tempat pembuangan limbah ketika rumah-rumah membuang segala jenis limbah rumah tangga ke sungai? Pemandangan yang dipenuhi sampah, air keruh dan bau yang menyengat, ikan pun tak terlihat berenang di dalamnya. Lalu, apakah sungai ini masih sehat? Diare muncul akibat bakteri E. coli dalam air yang tinggi ikut terkonsumsi dan masuk ke dalam tubuh. Alergi dan kulit gatal terjadi karena tingginya kandungan basa di dalam air yang menaik kulit dan menyebabkan terjadinya alergi dan kulit gatal.
gatal-gatal, kulit merah-merah, dan berbagai penyakit kulit yang muncul disebabkan oleh bakteri dan jamur yang hidup di air kotor atau tempat yang sesuai untuk perkembangbiakannya. Tanah tak hanya merelakan diri untuk terus diinjak. Kini ia juga harus dipaksa menelan sampah yang begitu sulit untuk ia cerna. Siapakah tersangkanya? Tentu manusia. Lalu apa akibatnya? Tumbuhan enggan merentangkan akarnya. Air menolak untuk singgah terlebih menetap. Aroma busuk pun menyeruak darinya. Lantas, apa yang kini mendiaminya?